Satu, dua, tiga, tiup. Anak band pada pindah deh. Matanya kalah musik mulu. Tuh kan? Tuh. Gue sih ngelihat video tadi ya cuma sebagian aja gitu. Sedih loh gue, maksudnya terharu. Karena Desa itu kan gue kenal dulu, dari dulu. Berubah loh dia dari orang yang selengean menjadi family man gini dan care sama anak istri luar biasa. Yeay. Sedih. Kelipat. Tapi dia nangis lah. Kaca-kaca. Lu sayang banget kayaknya beneran ya? Iyalah, namanya anak ya. Maksudnya ini berubah semuanya juga gitu. Maksudnya kita berdua juga maksudnya. Kok nangis, Boy? Enggak. Sedih? Oh enggak ya? Enggak. Aku doang sedih berarti? Enggak. Enggak maksudnya, tapi ya itu dia. Ruminya yang nangis. Kehidupan pernikahan dan akhirnya punya anak itu benar-benar apa ya, berubah banget lah sekarang semuanya. Ya, sekarang ya, ya. Gue pikirkan bukan gue lagi. Ya. Tapi tapi si Gumi dan juga Caca gitu. Jujur ya, pas tadi di obrolan kita sebelumnya, pas lo ngomong gitu, ah pasti dia cuma ngomong doang. Pas ngelihat sebuah tayangan tadi gitu aja udah kelihatan kok. Oh, ih, seru. Tepuk tangan buat Desta nih. Ya. Caca, aku pengen nanya sama Caca. Caca kan usianya juga terlampau jauh sama Desta kan? Hmm. Gimana rasanya nikah sampai sekarang punya anak, ngejalanin rumah tangga sama orang yang jauh lebih tua usianya? Ngomongnya jangan tua ya, kok kurang enak ya? Beda usia gitu lah ya. Maksudnya gini-gini aja. Gimana rasanya menikah sama aki-aki gitu? Enggak! Salah, makin parah. Panggil gua mbah. Gimana? Perbedaan usia pasti sebetulnya pola pikir juga jauh ya? Enggak kak, sama aja. Justru beda ya? Sama aja, jadi kayak enggak ngaruh katanya kan. Kalau misalnya yang lebih tua katanya mau mengayomi apa segala macam, sama aja. Orang jadi kamu yang lebih dewasa? Iya, kadang-kadang juga. Tetap aja maunya dibujukin. Itu yang gue selalu dari Caca gitu. Juga walaupun dia usia muda tapi dia bisa bersikap lebih kadang-kadang lebih apa ya? Lebih dewasa daripada gue. Soalnya kalau misalnya aku enggak mau ngalah nih, ujung-ujungnya berantem lagi lama. Iya, iya. Ya kan? Jadi emang harus mana api, mana kita air, jadi air mau begitu pun baliknya ya. Udah maunya dibujukin mulu. Siapa tuh? Kalau misalnya lagi marah, maunya dibujukin. Ya terus. Ayo. Iya. Yeah. Hidup. Agensi. Boleh enggak ada satu tempat kosong nih buat enggak enggak enggak. Iya benar. Ya, kenapa jauh-jauh telepon aja Po Eli. Oh iya benar. Jadi Desta itu kalau lagi marah harus dirayu-rayu. Tapi dia enaknya gitu, jadi kalau misalnya kita lagi marahan gitu, kan biasanya ada kalau orang berantem bisa sampai berlarut-larut sampai besok-besok kan. Kalau dia tuh enggak. Gumi. Bagus kayaknya ini ya. Karena kan kadang penonton di sini kan cuma pada malah tepuk tangan. Pada ngantuk. Yeah. Bagus kayaknya kalau Gumi di sini terus. Ini koordinator emang dia ini. Nonton ini koordinatornya dia. Gum. Maaf ya Caya. Agak ganggu ya. Sorry, maaf ya. Lebih jadi gitu lebih sering kita, siapa yang marah? Desta sih. Desta. Kalau gue marah kalau Caca tuh ngambekan itu. Iya. Sip. Iya. Satu segmen tepuk tangan doang nih. Tepuk tangan doang udah kelar ya. Satu segmen tepuk tangan. Tapi ya itu maksud gue. Itu dia hebat tadi, walaupun dia ngam. Udah. Walaupun dia ya. Ngambekan, tapi itu dia. Itu. Diam! Udah dong, Nek. Sekarang kita minta jangan tepuk tangan dulu ya. Ntar dulu ya kakak-kakak ya. Isinya tepuk tangan mulu ntar ya. Lu ngomong sama dia apa sama anak gue? Nggak sama dia, kalau anak lu lebih bagus. Oh iya, oke. Ya. Diam dulu deh ya, kan ayah lagi ngomong, bentar ya. Gak apa-apa, kalau kamu mau tepukan gak apa-apa ya. Kakak-kakak ini jangan dulu ya. Iya belepotan tadi bersihin. Jadi gimana salutnya sama? Dia ngambekan, gue marahan, tapi itu dia malah kan pros. Iya. Proses makin dalam lama, proses penyatuan apa dua individu yang berbeda dalam satu keluarga itu kan butuh waktu gitu. Betul. Nah sekarang prosesnya udah berjalan.
Iya, gua bukan latah. Gua orang yang gelian. Oh, jadi apa namanya, prosesnya udah berlangsung, gua rasa gua jadi gak konsen ya. Lama deh udah. Nah itu dia. Dia bisa lebih dewasa bersikapnya gitu loh.